Lari. Hari ini yang menyebabkan Muda turut bersama dengan Pakatan Harapan membuat laporan polis adalah kerana isu perpaduan sedang dimainkan. Isu perpaduan adalah isu yang sangat penting untuk kita lihat, dan Muda sebagai parti yang memenangkan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia memandang ini adalah salah satu punca keruntuhan dan mungkin akan membawa kepada masalah yang lebih besar di Malaysia. Dan kami juga mengambil berat tentang jumlah RM600 bilion yang tidak tahu ke mana perginya. Memandangkan ini adalah penting untuk pertama kesejahteraan ekonomi rakyat Malaysia secara amnya, dan juga pendidikan kanak-kanak di Malaysia dapat lebih dibela dengan jumlah yang besar itu. Jadi kami mengambil berat ke mana perginya RM600 bilion itu, dan tindakan segera daripada pihak polis juga Suruhanjaya SPRM wajib diambil dalam mengenal pasti ke mana perginya RM600 bilion itu. Juga isu-isu perkataan-perkataan di media sosial yang membawa kepada hasutan dan fitnah yang mungkin akan menyebabkan perpecahan kaum. Ini wajib diambil berat oleh pihak berkuasa dan langkah menanganinya harus diambil. Ya, yang pertama berkenaan 60 bilion, 600 bilion actually yang dibelanjakan. Dan ini diakui oleh mantan Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin. Bukan maksudnya kita ambil daripada langit mana jumlah tu. Dia memang sebut dalam perjumpaan dengan SIG, Persatuan SIG, pada 2021. Jadi 600,000 ni bukan amount yang kecil, bukan suatu jumlah yang kecil. Dan dipecahkan 324, 322 jumlah yang spesifik. Jadi kita nak benda ni dikaji ataupun disiasat dengan telus penggunaan 600 bilion duit rakyat ketika mana tak sampai 20 bulan. 18 bulan saja. Tan Sri Muhyiddin mentadbir negara kita. Dan yang kedua berkenaan dengan Presiden PAS, Minda Presiden, dalam tulisannya menyebutkan bahawa Agong, dia tak spesifikkan nama Agong, tapi pengadil dia sebutkan. Yang kita faham, kita maklum, pengadil yang dimaksudkan adalah YDPA yang di-Pertuan Agong, berat sebelah dalam mengangkat ataupun menaikkan Perdana Menteri yang ke-10 pada kali ini. Jadi YDPA telah titahkan untuk dan mengambil jalan demokrasi. Pertamanya dia memanggil ketua-ketua parti, kemudian dia memanggil 30 daripada UMNO untuk melihat sendiri SD yang disign dan apa yang mereka sokong. Dan apabila Haji Adi menyebutkan masa tambahan ataupun masa kecederaan ditambah, diberikan walaupun tak ada kecederaan, dia spesifik merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Bahawa Yang di-Pertuan Agong itu wewenang dia. Apabila kuasa diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melihat siapa yang mendapat majoriti, kita perlu akur dengan perlembagaan tersebut. Bukan kita pandai-pandai menuduh Yang di-Pertuan Agong sebagai pengadil yang tidak sah, pengadil yang berat sebelah dan sebagainya. Satu kedahakaan yang besar bila menitahkan perkara tersebut ataupun mengatakan, mempertikaikan perkara tersebut terhadap Yang di-Pertuan Agong. So saya harap pihak polis dapat menyiasat dengan lebih cepat supaya perkara ini tak berulang dan tak menyebabkan rakyat di luar masih terpinga-pinga dan pening dengan percakapan orang-orang tua macam ni. Wallahualam. Okay. Jadi laporan hari ini adakah menamakan mana-mana ahli politik tertentu yang mempunyai ada? Ada. Tadi yang disebutkan oleh apa ni, Saudara Farid, iaitu Presiden PAS, kemudian calon Perikatan Nasional sekarang yang bertanding Azman, di Datuk Azman Nasir Padang Serai. Di Padang Serai. Kemudian satu lagi MP Baling. Di Parlimen Baling, Ustaz Hassan bin Sa'ad. Yang kata pembentukan kabinet ni lambat sebab Anwar Ibrahim perlu dapatkan apa ni mandat daripada Israel.